Aduh gaya OOTD Gil Gasai dan Joni Saputra Anaji Isak. Siapa lebih cocok dengan Happy Asmara? Dilansir dari suara.com, Happy Asmara menjadi sorotan usai dikabarkan menjalin hubungan dengan penyanyi Gil Gasai. Setelah sebelumnya dijodohkan warga dengan Joni Saputra Anaji Isak, kabar ini menjadi perhatian sebab Happy Asmara sebelumnya menjomblo usai putus dari Dedy Caknan. Happy Asmara dan Gil Gasai dikabarkan berpacaran juga sebab keduanya terlihat menghabiskan waktu bersama. Pelantun lagu rungkat tersebut terlihat menemani Gil Gasai manggung belum lama ini. Namun bukan hanya Gil Gasai, sebelumnya Happy Asmara juga dikabarkan anak bos tambang Haji Isak, yakni Joni Iskandar. Keduanya sempat terlihat berfoto bersama, sebab hal itu Happy Asmara juga sempat digosipkan dengan Joni Saputra. Sebab sama-sama dikabarkan dekat dengan Happy Asmara ini membuat Gil Gasai dan Joni Saputra menjadi perhatian publik. Termasuk penampilannya. Lantas seperti apa gaya penampilan Gil Gasai dan Joni Saputra? Inti padu OOTD keduanya berikut. OOTD Gil Gasai, lodi dan celana cargo denim. Dalam salah satu unggahannya, Gil Gasai terlihat memakai OOTD kasual saat tampil manggung. Gil Gasai terlihat memakai padanan hoodie putih dengan bawahan celana cargo denim. Ia juga tampak mengenakan topi putih senada dengan hoodie yang dipakainya. OOTD hitam, pada potret lainnya memperlihatkan Gil Gasai yang dikenakan OOTD hitam. Gil Gasai terlihat menggunakan kemeja lengan panjang hitam. Pada bawahan, ia juga memakai celana panjang hitam dan sepatu berwarna kuning. Gil Gasai tampak memakai kacamata hitam sebagai pelengkap OOTD-nya. Jaket biru dan celana pendek. Pada potret lainnya, Gil Gasai terlihat menggunakan kaos putih dengan luaran jaket berwarna biru. Sementara itu, pada bawahan Gil Gasai terlihat menggunakan celana pendek berwarna hitam. Ia juga menggunakan sepatu dan topi hitam sebagai pelengkapnya. OOTD Joni Saputra, kaos dan celana hitam. Pada foto unggahan di akun pribadinya, Joni Saputra terlihat menggunakan kaos hitam dengan bawahan celana panjang berwarna senada. Joni Saputra tampak berpose diri di samping mobil Bugatti berwarna merah. Kaos oranye dengan celana pendeknya. Dalam unggahan lainnya, Joni Saputra terlihat berpose di luar pagar Labuan Bajo. Ia terlihat menggunakan kaos oranye dengan bawahan celana pendek berwarna hitam. Joni Saputra juga menggunakan sepatu sneaker hitam dan berpuasa duduk dengan pemandangan keindahan Pulau Padar. Kaos putih dan sorban. Potret lainnya memperlihatkan Joni Saputra yang berpose di atas mobil Jeep di padang pasir. Ia terlihat menggunakan OOTD kaos putih dengan bawahan celana jeans. Joni Saputra juga tampak menggunakan sorban yang dililitkan di kepalanya. Sementara itu, ia memakai sepatu berwarna abu-abu putih.